Bismillah. Nyo. Yuk. Karena banyak yang kosong tuh nyo tempatnya nyo. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon. Iya bang. Orderan lagi banyak nih. Amin. Alhamdulillah bang. Buat lebaran ya? Iya bang. Ngomong-ngomong. Bang mana? Bang. Enggak deh. Sekarang Bang Faang aneh. Aneh kenapa? Ini Bang Upi, abis bapaknya meninggal, Bang Faang jadi pendiam bang. Bengong aja kerjaannya. Udah gitu juga jarang-jarang sholat bang, hampir gak pernah lagi. Astagfirullahaladzim. Ninggalin sholat? Iya bang. Lo pade, jangan pada ikutin dia ya. Enggak lah bang. Tetap lima waktu jalanin. Pasti itu bang. Sip. Habis bang ya. Dari kiri cakep. Lain dari sebelah sana. Iya, angkat. Cepat. Yo. Sesuai dengan tulisan yang di belakang gue, mulai nih Ari, yang namanya retenir, yang namanya lintah darat, lintah air, lintah tanah, sama bang keliling kagak boleh masuk kemari. Hidup kita udah susah. Ngapain ditambah susah pakai ngutang? Ngerti lu pade? Ngerti lu pade? Asik tepuk tangan. Wianti. Iya, Neng. Ada apa? Teh Wianti teh kenapa? Kok bengong aja? Teteh lagi ada masalah? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Tapi muka Teteh teh kelihatan lagi ada masalah. Enggak apa-apa, Neng. Beneran. Pasti masalah cowok ya, Teh? Astagfirullahaladzim. Beneran, Neng. Saya lagi enggak ada masalah apa-apa. Udah Teh, gak apa-apa, jujur aja. Muka kayak gitu Teh, biasanya lagi mikirin cowok. Teteh udah punya pacar belum? Nih Teh, saran dari Neneng aja. Punya pacar mah, yang kayak Bang Apoy. Yang baik, perhatian, gagah. Teteh udah kenal belum sama Bang Apoy? Kan dulu juga dia Teh pernah pesantren di sini. Sekali kakak bos. Kabar apaan? Ah, jadi begini kakak bos. Lapak mau waktu terbakar, yang tahu dia ini nih. Ini. Siapa? Saya lihat bang, anak buah bang Mamot yang nyirami bensin lapak mamanya abang. Sekarang ada di depan bang. Siapa? Bang Mamot bang. Mamot? Iya bang. Yakin lo? Yakin bang. Mamot PBK. Hah, PBK apaan bang? Reman bawa ketek, gua gulung. Dia lo bikin nangis emak gue, kagak terima gue. Yakin lo? Yakin gue. Gak terima gue. Pukul lo. Mamot PBK. Mamot, mana Mamot? Gua golong Mamot. Mamot. Bayan. Mamot. Lo mau apa lo sini lo, ha? Lo bang. Jangan bikin rusuh lapak emak gue. Lo yang udah bikin susah emak gue. Lo yang udah bikin nangis emak gue. Gua golong lo. Apa-apaan nih, Poy? Apa? Hah? Apa? Gua gak takut sama lo, Poy. Ayo, apa? Gua golong lo, ha? Lo mau rasain kata gue lagi, Poy? Ketek lo. Nih. Lu rasain ketek gua ketek. Lagi. Lu takut kan, Boy? Rasain nih. Rasain ketek gua, Boy. Lu rasain ketek gua lagi nih, Boy. Takut lo. Nih rasain lo. Ketek lu mana ketek lu, ha? Gua udah punya selampe. Ini selampe emak gue. Anti bau ketek lu, asin. Mama gua gua lu, Bos. Istighfar. Gua gua mati, Bang. Istighfar. Gua istighfar. Istighfar, Bos. Istighfar. Aduh. Kagak ada. 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 Kagak ada.
sih, Bang? Oke, gua ampunin lo kali ini. Mulai sekarang, gua gak mau ngeliat batang hidung lo sama batang ketek lo yang gua asem. Pergi sekarang lo. Pergi lo. Gua buang lo. Pergi. Pergi lo. Ingat sama Mak, Bang. Baik, Bang. Mendingan kakak bos perbaiki lapaknya, Ma. Betul itu, Bang. Lebih bagus. Biar dosa-dosa diampuni, kakak bos. Kalau begini terus, dosa tambah banyak, kakak bos. Istighfar, istighfar. Istighfar, ngelakuin kesalahan. Istighfar, salah lagi. Tobat, salah lagi. Dasar manusia. Bocah ngapa ya?